aku busy ni tau. Nak cari aku. Tak, habang dia pak kita busy. Nak buat gulai nangka tu meh darat. Nak buat kuah apa nama ni? Kuah roti canai. Lagi apa? Oh, sampai main sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, anak tertinggal juga sikit, eh? Eh, payahlah tengah nak masak, tengah nak buat story. Oh, tadi aku lupa nak hantar kat ampak. Aku nak buat sambal. Ni kuih nen ke macam, eh? Kuih nen, Allah sedapnya. Nak tunggu sambal. Tunggu kuih nen. Tak tahu boleh makan ke tak. Aku rasa aku akan ambil sambal tu, julok belah kanan, belah kiri. Janganlah terkena serawan ni. Lama boleh mampu. Ha? Ikan asam, ada lagi? Ikan selangat? Ha? Ada lagi? Ada gula. Ada gula dengan gulai nangka atau medarat ni, cik. Oi. Goringkan apa? Kembung. Kan temenung. Makankan sambal macam. Esok kan kita nak kemas rumah atas tu, wardrobe aku tu. Eh, dapur ni kuning lah. Api dia habis terbakar. Jadi kita masak lah. Siap-siap besok tak nak masak. Dah nak masak. Besok boleh makan lah kemarin. Aduh, eh, tapi gusi ni duk ngang-ngang-ngang-ngang-ngang lah juga, kan? Tapi tak apalah sebab aku duk masak je tak fikir sangat. Ingat tak kemarin aku kebudik yang pasal anak perempuan yang caterer sponsor mak dia pergi Mekah malam ni ke semalam ke, tak tahu kan. Masa aku baca tu lah, ya Allah, terbit ayat mata, cuy 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 cuy. Bukan pasal apa, aku rasa sebab dia kata saya duduk tengok tok pergi Mekah kan, duduk hotel tu saya kerja lah sungguh-sungguh buat catering sana sini, impun duit hantar mak pergi duduk hotel yang tok duduk tu juga. Oh, hotel tu mahal lah kira kan. Aku duk bayangkan dia macam mana lah, dia punya belemuah ambil job catering tu kan, punya nak kumpul dia hantar mak dia. Lepas tu kata aku, duk katalah dalam hati kata, kita ingat kita ni saja-saja tunjuk nak bagi orang tak jemu, nak bagi orang hiburan apa semua, walaupun di sana kita, aku buatlah juga, angkat dekat telefon tunjuk kat hampa. Tapi rupa-rupanya dia ada kesan dia nak. Kita duk ingat macam tak mau tunjuk sangat sebagai antara borderline riak dengan membagi contoh kan, tapi rupanya ada kesan dia. Tapi itulah kan, kadang-kadang aku pun serba salah nak tunjuk sangat, takut jadi benda tu orang mengata fitnah, tak tunjuk, orang duk tunggu kan. Tapi bukan kata depa saja hari, aku pun kadang duk tengok YouTube pun duk tengok hai-hai orang juga sama macam depa ni, tengok orang tu punya rumah macam mana, tengok orang tu pergi Mekah lagu mana, tengok parti atas bawah kan. Tapi tak ada lah kita ni niat nak mengata orang tu ni apa semua, tapi sekadar tengok lah kan. Tapi seronok lah bila dengar dia, dia berpulun sungguh-sungguh lepas dia tengok cara aku pi apa semua. Seronok lah, alhamdulillah. Aku kata moga-moga apa yang mak dia pi sana, apa yang dia buat tu, tempias-tempias lah juga kat aku, InsyaAllah. Jalan-jalan tu seronok, alhamdulillah. Dada aku dah macam ikan talang kering. Kalau hang petik ni hari, boleh bunyi ni. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ya. Yeah. Seronok juga, alhamdulillah lah bagi penyakit ni kuih kering. Cantik. Akhirnya dapatlah juga dia macam Fasha Sanda tu. Ni tulang ni hari, oi. Kalau hang sangkut mastura, segak ni. Pakai pula bayar kutu baru kan. Ni sekejap hang sejat. Lepas tu hang blend parfum dengan ubi dua ni. Eh, kita ada ke resipi ni dalam buku resipi? Ha? Kuah roti canai? Ada? Oh, dia pakai nak jadi ahli lah kan. Baru kita boleh buat bonus track. Ya, bonus track. Sedap, oh. Kuah roti canai aku. Aku yang buat roti, kuah roti canai dengan sama-sama sotong ni, Pak Faizul kan. Hari tu kan masa pun Cuhang Rasa tu,
ada orang bagi frozen roti canai. Aku ni beda-beda lah bagi dekat staff sebab aku pun tak larang nak makan. Berlambak ni dalam TN ni pun. Banyak ni pun bagi dessert. Macam-macam lah. Cik manis tak bagi aku. Lepas tu, tiba-tiba, tak macam mana tu. HF boleh terasa. Siapa atas kata kot macam tu lah. Lepas tu, HF minta balik kat staff yang ambil tu. Rasa sedap dia kata. Lepas tu dia order. Dia order habis melambung lah kak tu yang bagi tu. Jadi semalam pun aku rasa lah roti canai tu sedap. Dia roti canai Melayu macam mak aku duk buat yang tarik atas talam makan tu kan. Tarik tu. Dia roti canai Melayu, sedap lah kita makan dengan dal, kuah dal pekat tu. Tu yang aku buat sama teman sotong tu. Aku tu lah cerita dia. Lembut lagi. Eh, cuan rasa kuah ni. Aku rasa kurang manis pasal aku tak berudang lagi. Pasal tak tomat kan. Santan pun tak tambah lah pekatnya. Potong macam kari pak lah, kecil-kecil sikit. Eh, cabai muda. Mari aku nak masak sekali. Lagi pun kita dah, tu pun kita tak tomel dah kan. Ha, cuman rasa, okey kah? Ansat lah, tunggu mendidih tu. Buka lah mai udang. Nak tengok lah masuk periuk. Eh, mai rasa. Sebelum aku tomel darat dua-dua ni, aku mulut aku dah okey lah. Cuman rasa pula. Eh, duduk. Rasa duduk. Eh, apa ambil garpu? Seronok tadi pun hanya tengok suara aku. Tapi hari ni Tio ni kata kita belum tomel darat. Tak. Ni, biar langkah. Oh tak, ada tekster lah. Dia yang tulis siap-siap dalam buku tu, sekejap lupa. Besok ni tiap kali nak buat, tanya. Tulis siap-siap. Okay kan? Masak manis semua. Ha? Okay. Amak. Mak. Susahlah buat rancangan masakan lah. Dulu-dulu tu kamera duduk tangan depan. Lepas tu tekan masak tu, dia pun siap-siap barang-barang dia. Lepas tu ada pula helper. Yang ni kita lah jadi kameramannya. Kita lah tukar masaknya. Kita lah buat skripnya. Hari weh orang kampung kalau buat gulai nangka, tak ada lah berudang sebesar penumbuk. Hang ni. Yang ni orang kampung yang gedung di darat kapal di laut. Tak sikit lagi bagi dia betul-betul benyai. Taklah benyai kan. Boleh picit tu. Okey dah. Sedang elok lah. Lepas ni hantar merah gulai pula. Ha? Roti canai tak lepek kan? Tak sedap. Kun. Eh, Dan kan kita ni dah 6 suku ya? Nak pergi, aku nak pergi mandi semejit lagi ni. Dekat, sampai tu ambil. Pak Mavi, aku tak mau masak dah. Bau. Mana parfum ni sendiri. Ikut. Ni kuah roti canai. Okay. Nak makan dengan sambal tomat sotong. Yang ni gulai nangka. Ada yang hangatnya muka aku. Payahnya buat production sendiri ni. Muka duk talar kat api. Nampak tu pecah minyak. Nampak tak? Ada pekasan tu dekat. Hangat. Kita ni hari tadi masa aku semayang asak tu, aku teringat kan, bukan kita ni tak mau cakap pasal Palestin apa semua tu. Akulah kan, sebab di lubuk hati kita, kalau kata menanglah pi Palestin ni, kalah pi Yahudi tu,
Mak nak kata dekat sangatlah kita ni. Jadi kita sendiri pun nak takut. Nak apa? Tak fikir pasal benda tu. Kan kita pun macam Allah. Sebab kita tahu kalau jadi benda tu, jadilah tandanya. Tu dia. At least mereka dah perang, mereka dah rasa dah. Zaman susah tu kita ni mati dah ke? Tak mati lagi ke? Kena lalu lagi. Dah lah mati satu benda yang azab. Nak kena lalu perang lagi. Allahuakbar. Nah, aku sengaja buat dalam mangkuk plastik ni bagi feeling. Orang kampung? Rasanya aku dah campur sesiap dan sama temen sotong. Kodal. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tak ada jual. So, kita buat kafeteria makanan pagi pula lah. Poti canai. Nangan nasi campur lah. Apa? Apa nama? Parpu. Nasi kuning tu. Tak, hoti canai tu. Dah yang ni pula dah. Hang ni tak berhenti dah. Sedap kan? Caya. Jadi sedap. Sedap dengan roti canai Melayu. Itu maksud aku. Kecoh ya, Liok. Lagilah banyak ya, Liok, dalam mulut aku ni.